Salam dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Selasa 21 Mei 2024. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Selasa 21 Mei 2024, diambil dalam Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan ini adalah salah satu nasihat Tuhan Yesus yang harus dipedomani dan harus dilakukan oleh murid-muridnya dalam memberitakan Injil atau perihal kerajaan Allah yang telah dekat. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya yang 70 orang untuk memberitakan hal kerajaan Allah, Tuhan Yesus terlebih mereka dengan sejumlah nasihat-nasihat atau aturan main. Tentu nasihat-nasihat dan aturan Tuhan Yesus agar murid itu jangan bekerja tanpa arah yang pasti, jangan bekerja tanpa ada hasil, dan jangan bekerja tanpa ada pasti. Tuhan Yesus menginginkan mereka bisa diterima oleh setiap orang dan bisa membawa setiap orang mengenal apa itu kerajaan Allah dan yang telah dekat dan sudah datang. Dalam tugas pemberitaan kerajaan Allah itu, lunya cara menyapa orang atau memberi salam dengan sopan, menarik simpati, dan menumbuhkan kesan baik jika memasuki rumah setiap orang. Cara menyapa itu adalah dengan memberi salam damai sejahtera. Dikatakan Yesus, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara-saudara, perjumpaan menjadi peluang besar untuk suatu keberhasilan. Satu perjumpaan atau pekerjaan apapun itu sudah yang akan kita tuai adalah suatu kekecewaan. Kalau sudah diawali dengan
damai sejahtera. Kesan awal yang kita bawa itu, dengan senang, terbuka, penuh sukacita, sa asing. Seperti murid-murid yang 70 orang ini, kita pun telah diutus oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk memperkenalkan dan memberitakan hal kerajaan Allah. Ucapkanlah selalu damai sejahtera kepada setiap orang. Sapalah setiap orang dengan penuh damai sejahtera. Berbuatlah dengan penuh damai sejahtera. Dan hiduplah juga penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan dan bersyukur di pagi hari ini. Kami rasakan kedamaian yang daripada Tuhan, yang selalu dan senantiasa menyertai hidup kami dan memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang cerah ini. Berilah kami sukacita, kekuatan untuk melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memilih kami menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Memberitakan hal kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami, biar kami mampu membawa damai sejahtera. Di saat kami bertemu dengan setiap orang, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan menguasai perjumpaan kami dan kehidupan serta persekutuan kami sehari-hari. Tuhan yang hadir dalam hidup kami memberkati kami, tapi ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.